Man salaka tarikan ilal ilmi salakallahu bihi tarikan ilal jannati. Barang siapa meringankan langkah kakinya menuju majlis ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan jalan baginya menuju surga. Mudah-mudahan niat ibu bapak, saudara-saudaraku dan saya hadir di majlis-majlis ilmu tidak ada lain dan tidak bukan adalah untuk mencari pahala surga. Amin. Allahumma yastafuna minan nasi wala yastafuna minallahi. Antum bisa bersembunyi di hadapan orang, tapi antum tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah. Niat kita datang ke masjid tidak ada lain dan tidak bukan adalah untuk membekali diri kita ini, dijadikan sebagai pegangan kehidupan kita ketika Allah menghentikan detak jantung kita menuju pada kematian. Maka yang kita bawa pulang ke sana hanya empat perkara. Latasalu kodama abdin yaumal kiamati min baini yadailai ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa' faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat yadailai ta'ala di hadapan Allah ta'ala kecuali dia ditanya empat perkara. Yang pertama ditanya, an umri fima afna, umurmu dengan apa kau habiskan. Jasad di dalam tanah pun ditanya oleh Allah, wa an jasadihi fima ablahu, jasadmu dengan apa engkau rapukan, itu dipertanggungjawabkan. Wa an ilmihi wa amila bihi, ilmumu untuk apa engkau gunakan. Dan yang keempat, wa an malihi min aina iktasawahu wa bima anfaqahu, hartamu dari mana kau dapat dan untuk apa engkau belanjakan. Enggak ditanya di dunia kau pangkatmu apa, jabatanmu apa, kedudukanmu apa, kasta dan bangsamu apa, enggak. Makanya ketika Allah memberikan kepada kita makhluk manusia ini nafas, sudah terjadi perjanjian dari dalam kandungan. Tugas utama kita itu adalah untuk mengabdikan diri ke jalan Allah. Coba putar di meja ini. Taruh samping sini aja. Putar. Putar begini. Sini sini aja, sini sini di samping sini. Mengabdikan diri di jalan Allah. Latar belakang apapun kita, karena Islam ini kan sifatnya bukan agama yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kepada satu agama. Makanya sifat pengutusan Nabi Muhammad itu bukan kepada orang Arab. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil Al-Quran juga begitu. Hudal linas, supaya kita tidak memandang Islam itu agama yang sempit. Rasulullah diutus kepada seluruh suku, kaum, bangsa dan bahasa. Sifatnya adalah rahmatan lil alhamdulillahillazi arsala rasulillah rahmatan lil
rahmat bagi alam semesta. Kenapa? Keistimewaan apa yang ada pada Rasulullah dibanding Nabi dan Rasul-Rasul yang lain? Karena beliau diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Kalau Nabi-Nabi yang lain diutus hanya kepada suku, kaum, bangsa dan bahasa mereka sendiri. Skalanya kabupaten, kecamatan, RT, RW. Bahkan Nabi yang terakhir dari kalangan Bani Israel gagal. Umatnya cuma 12 orang. Itu pun 8 mati dieksekusi oleh prajurit tentara Romawi. 4-nya lari ke dalam goa dan mereka hidup 309 tahun bersama seekor anjing. Terbitlah kitab yang namanya Ashabul Kahfi. Siapa Nabi itu? Nabi itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa itu adalah Nabi yang tidak berhasil. Semua Nabi yang diutus oleh Allah, 124 ribu Nabi, tidak berhasil. Hanya satu yang berhasil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ibu bapa yang bukan orang Arab boleh beragama Islam. Orang Amerika, orang Jawa, orang Portugis, orang Spanyol, semua manusia yang ada di lima benua, Amerika, Australia, Eropa, Asia, Afrika, berhak mengucapkan dua kalimat syahadat. Itulah keistimewaan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum beliau datang, risalah, nubuah, informasi dari para nabi sudah disampaikan jauh-jauh hari, ratusan ribu tahun sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah disampaikan oleh para nabi. Semua nabi itu membawa ajaran yang sama. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, semua membawa ajaran yang sama. Kita orang Indonesia dan orang di Eropa ini yang suka pisah-pisahkan. Nabi Isa di gereja, Nabi Musa di Yahudi, Nabi Muhammad Islam, innalillahi. Siapa yang ajar itu? Berpuluh-puluh tahun ajaran itu sampai sekarang masih melekat. Isa Kristen, Yahudi Musa, Islam Muhammad. Nah, makanya kita mudah diadu domba. Betul apa betul? Enggak. Nabi Isa itu nabi kita. Nabi Musa itu nabi kita. Ajaran yang dibawa oleh mereka sama dengan ajaran umat Islam. Salat. Nabi Isa salat. Puasa di bulan Ramadan. Semua nabi berpuasa di bulan Ramadan. Makanya kalau kita puasa, allazina min qablikum la'alakum tattaqun. Sebagaimana orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi sudah jelas. Ajaran Islam inilah yang mempersatukan seluruh suku, kaum, bangsa dan bahasa. Kalau dari latar belakang nenek moyang kita, kita Indonesia di benua Asia ini kafir semua, bukan cuma saya yang bekas kafir. Cuma perbedaannya ya itulah. Ibu bapak mendapatkan Islam dengan cara yang mudah. Saya mendapatkan Islam dengan cara yang tidak mudah. Begitu ibu bapak lahir langsung diajanin. Kalau kami enggak, dengan penelitian berpuluh-puluh tahun, kajian dengan kemampuan intelektual kami, kemudian mendapatkan hidayah Islam. Makanya kami lebih jujur daripada ibu bapak. Iya. Dari zaman para nabi sampai saat ini tidak pernah ada tuh orang yang namanya dari kafir merusak Islam. Yang merusak Islam itu kata Muhammad Abduh dalam bukunya,
al-islamu mahjubun bil muslimin. Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Kasih contoh Ustaz. Ya contohnya Ma'ruf Amin. Coba kalau Pak Ma'ruf Amin tidak jadi cawapres, enggak pecah kita? Betul apa betul? Ini orang kafir punya kerjaan bagaimana hancurkan Islam pakai orang Islam. Makanya ibu bapak kalau pemilihan presiden enggak usah banyak pikir, cobloslah Prabowo. Amin ya Rabbal. Kenapa? Karena ini kesempatan terakhir yang Allah berikan kepada kita umat Islam. Saya orang dari kafir, enggak punya tendensi, tidak punya interest, tidak punya kepentingan dengan politik. Makanya saya bicara enggak putar-putar, to the point, pak, langsung. Enggak ada tuh tedeng aling-aling. Enggak usah putar-putar, ustaz itu lidahnya cuma satu. Kalau lidah ular bercabang dia, dia putar-putar-putar. Besok kan masjid bisa undang ke sini, Nabulin, Abu Dongos. Suruh ceramah juga di sini, yang artinya yang mendukung Jokowi, itulah demokrasi. Tapi saya yakin enggak sebanyak ini, paling cuma 2 saf. Ini kesempatan terakhir yang Allah berikan demi menyelamatkan bangsa dan agama. Kok bisa begitu Ustaz? Orang-orang di sana kan juga Islam. Betul. 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 Tapi kita bisa melihat dalam kacamata iman kita. Saya dulu waktu masih kafir, masih pendeta, bagaimana menghancurkan Islam pakai orang Islam. Enggak ada tuh demo-demo. Dulu-dulu sudah beberapa kali tuh kasus di Kediri. Dandim dan polisi mendapatkan buku PKI. Ada juga yang bela. Saya kalau dari kafir masuk Islam hanya untuk kepentingan pribadi, ambil jalan tengah. Enggak usah campur masalah politik. Tapi kata hadis apa? Asyakata anil haqi saytonun akros. Barang siapa berdiam melihat kebenaran, maka dia adalah setan yang bisu. Jadi kalau tahu sampaikan. Untuk apa berdakwah tidak sampaikan? Mana hak, mana batil? Karena dakwah itu enggak ada abu-abu. Dakwah itu hitam putih, hak katakan hak, batil katakan batil. Jangan Ustaz, ini tahun politik. Enggak, ini bukan tahun politik, ini tahun kekacauan politik. Siapa yang kacau, siapa yang ribut? Bukan masyarakat yang ribut, elit-elit. Maka perlu diwaspadai, kata Nabi. Nabi berkata, coba kita naik Pak bas sedikit, bas. Nabi katakan apa? Ihsaroh salasa asnapin minan nasi wahum. Waspadalah dengan 3 golongan manusia yang ada di antara kamu. Itu. Ihsaroh salasa asnapin minan nasi wahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waspadalah dengan 3 golongan manusia yang ada di antara kamu. Yang pertama, al ulamaul ghafilun, ulama yang lalai. Salah saya bilang tadi. Ulama yang lalai. Tidak konsentrasi ngurus umat, urus politik. Ulama itu wasit, ada polisi, ada tentara, itu wasit. Kiwamud dunya bi arba'ati asa, tertibnya dunia bergantung kepada 4 persoalan, 4 perkara. Yang pertama, bi almi ulama'i,
ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlil umaro, keadilan, adilnya penguasa pemerintah. Nah kalau dalam pertandingan wasit sudah turun jadi pemain, inilah kacau. Wasit itu siapa Ustaz? Wasit itu ulama, polisi, tentara, itu wasit. Jangan jadi pemain. KPU itu wasit. Kalau wasit sudah turun tangan, kacau, hilang rasionalitas berbangsa. Sampai orang gila pun betul apa betul? Innalillahi. Dalam aturan undang-undang gila enggak boleh milih. Jangan bila bicara sembarang sekarang ini. Hati-hati. Hey, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Masuk Islam kalau cuma setengah-setengah enggak usah. Betul-betul masuk Islam itu menjawab realitas kondisi bangsa dan agama ini. Di aturan KPU kan sudah ada, kita disuruh bungkam. Hanya orang penakut yang mau bungkam itu. Takut dengan penjara, takut dengan mati. Saya begitu masuk Islam, berkeliling Indonesia, enggak pernah beristirahat. Sejak dari 2006 sampai hari ini, alhamdulillah, Rabbil Alamin, tetap eksis berdakwah. Tuh, tertibnya dunia bergantung kepada empat perkara. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlil umaro, adilnya pemerintah. Yang ketiga, bisa kuatil akniyah, kedermawanan orang-orang kaya. Dan yang keempat, yang paling bahaya ini, bidakwatil fukoromi, doa orang-orang miskin. Orang kalau sudah berjanji jadi presiden, jadi anggota DPR, jadi menteri, mereka pasti berjanji, kami akan memberantas kemiskinan. Bukan kemiskinan yang diberantas, justru orang miskin. Karena tidak adil, kelompok, partai, individu, golongan yang dipentingkan, masyarakat tidak peduli. Nah ini, watujaru bilhianati, pedagang-pedagang pengkhianat. Ada kemarin polisi berpangkat komjen, siapa namanya, Budi Waseso, ketika menteri perdagangan kafir itu Lukito Andreas apa siapa, Andreas Tato siapa namanya, susah sekali namanya, orang Cina itu menteri perdagangan. Dia katakan akan mengimpor beras. Kata si komjen ini, sudah penuh gudang kita, tidak boleh lagi, kasihan petani kita. Apa kata menteri perdagangan ini? Harus diimpor. Apa jadinya petani-petani kita? Nah ini ketidakadilan di masyarakat. Lalu menuduh orang tidak Pancasila. Pancasila itu bukan teori. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Barang itu sudah finish, bukan final. Tidak hanya teori, diaplikasikan, direalisasikan dalam konteks kehidupan pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau keadilan sudah merata, Allahu Akbar, agama Islam tidak diganggu, negara ini akan jadi baik.
agama Islam jangankan di Indonesia, sampai ke Eropa sana, Amerika, Islam dijadikan alat. Di Indonesia juga begitu. Padahal Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu intansurullah yanzurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Di Indonesia agama Islam bukan ditolong, dijadikan sebagai alat politik. Betul apa betul? Lihat ya. Saya sering bilang Islam itu, berulang-ulang saya katakan dalam dakwah saya itu, Islam itu ibarat buah, dia buah yang sedap, buah yang manis, buah yang nikmat, buah yang bergizi, tumbuh pada pohon yang subur, tumbuh pada pohon yang baik di tanah yang subur. Itu Islam. واجعله لنا إماما.